Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan Benny Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan, Benny Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni kamu nembak gak Mbo? Dan terdakwa Ferdi Sambo menjawab, siap tidak Jenderal, kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya, jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP.